Halo teman-teman, ketemu lagi di Chroma Crochet. Hari ini kita akan membuat tas dengan motif yang cantik, ya, dari granny square, dan ini tasnya make up, kemudian dompet, bedak, HP, lumayan besar. tas ini bisa dipakai buat jalan ataupun ke pesta ya karena motifnya cantik dan saya ini menggunakan benang D30 dari polyester bagaimana cara pembuatannya silahkan disimak videonya ya saya memakai benang polyester ukuran D30 atau play besar ya ini dan di sini memakai hooknya boleh menggunakan ukuran 3,5 mm atau 4 ataupun 4,5 mm ya. Dan saya di sini menggunakan nya 3,5 mm. Sekarang kita mulai ya. Pertama-tama kita buat magic ring dulu. Ini buat magic ring. Kemudian 3 rantai. 1, 2, 3. Kemudian 1 double crochet. Kita hitung yang 3 rantai ini jadi 1 double crochet ya. Berarti ini kita sudah mendapatkan 2 double crochet. Kemudian 1 rantai. 2 double crochet lagi. 1. 2 setelah 2 double crochet 1 rantai kemudian 2 double crochet lagi 1 2 ini ya tarik ya kemudian satu rantai 2 double crochet lagi seperti ini. Ini baru mendapatkan 1 2 3 4 kita buat ceprinde sampai mendapatkan 6. Ya. Ini sudah mendapatkan 6, 1 2 3 4 5 6. Kemudian satu rantai dan kita slip tik di lubang yang ketiga. Lubang rantai yang ketiga, 1 2 3, Berarti di sini ya. Slip tik di sini. Kemudian satu rantai, kemudian putus benang. Kita rapikan dulu di sininya, ya. Kita rapikan. Sesudah kita rapikan, yang tengahnya kita tarik. Seperti ini. Kemudian kita memakai warna pink. kita ngambil di lubang yang tadi satu rantai ya di sini di lubang yang besar di sini kita slip knot dulu supaya memudahkan ya kemudian di sini kita buat tiga rantai satu dua tiga kemudian kita buat satu double crochet Yang tiga rantai ini kita hitung satu double crochet ya. Satu rantai, kemudian dua double crochet di lubang yang sama. Satu. Dua. dua double crochet satu rantai dua double crochet di sini juga sama 2 double crochet, 1 rantai, 2 double crochet dalam lubang yang sama. 1 2 1 rantai, kemudian 2 double crochet lagi. 1 2 Sebelah sini juga sama dua double crochet satu dua satu rantai dua double crochet lagi satu dua ya dan di di sini juga sama dalam satu lubang itu dua double crochet satu lantai dua double crochet sampai mendapatkan enam ya ini satu dua tiga kita buat tiga lagi satu dua tiga ini sudah selesai mendapatkan enam satu dua tiga empat lima enam kemudian kita slip stitch ya setelah slip stitch di slip stitch lagi di sampingnya kita masih memakai benang warna pink oke setelah slip stitch di ujung sini kita buat tiga rantai satu dua tiga dalam lubang sini kita buat 7 double crochet ini kita sudah sudah buat satu ya tiga rantai ini kita hitung satu dua 3 4 5 6 7 Ya, di lubang yang tadi yang satu lantai. Kemudian di sini, ini enggak usah ya. Kemudian di sini, di sini juga buat 7 double crochet satu dua tiga empat lima enam tujuh seperti ini di lubang sini juga tujuh tujuh 7, 7, ya sampai mendapatkan 6 seperti ini kan 1, 2 berarti 4 kali lagi ini sudah sampai ujung ya mendapatkan 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kemudian kita slip stitch di lubang rantai yang ketiga 1, 2, 3 di sini tapi kita slip stitchnya dengan benang warna merah marun ganti warna ya ini langsung aja tarik dan warna pinknya kita putus satu rantai kita tarik semua yang merah marun tarik yang pink juga ditarik satu rantai eh tadi udah ya satu rantai rantai kemudian kita buat single crochet keliling ya di sini di lubang yang sama kita buat satu single crochet yang ininya kita tarik ya tarik lagi dan ini kita sembunyikan sembunyikan dengan dimasukkan seperti ini kerajutan satu dua tiga 4 5 6 ini udah nyampe agak ujung ya ini kita putus dulu supaya tidak mengganggu satu dua tiga empat lima enam dan enam terus tujuh, setelah 7 kita buat satu single crochet lagi di bawah sini setiap setelah saya 7 ya buat yang ke-8 kalinya di sini di bawah agak panjang dikit ditarik satu single crochet kemudian selanjutnya di sini 7 single crochet lagi dimulai dari sini satu dua tiga empat lima enam tujuh kemudian satu single crochet lagi di bawah di sini yang kedelapannya ya delapan kemudian satu single crochet lagi di sini tujuh single crochet satu dua tiga 4 5 6 7 8 di bawah sini lakukan hal yang sama seperti sebelumnya ini ya dimulai dari sini 7 yang ke 8 di bawah 7 yang ke 8 di bawah 7 yang ke 8 di bawah ini sudah selesai ya, tinggal satu lagi saya, satu single crochet di bawah. Setelah itu kita slip stitch di lubang sini, tapi kita ganti warna dengan warna abu. Caranya langsung aja, kita slip stitch dengan warna abu, warna merah marunnya kita gunting. Kemudian kita buat tiga rantai, satu, dua, tiga. Kemudian kita buat satu double crochet di lubang yang sama. Jangan lupa disembunyikan ya, supaya rapi. Satu. Ini satu single crochet ketika di tengah di sini Ya, kita buat satu single crochet, satu rantai, kemudian satu single crochet dalam lubang yang sama. Di sini masih satu single crochet dalam satu lubang, satu double crochet maksudnya satu double crochet dalam satu lubang. Ini ketika di tengah. satu double crochet satu rantai kemudian satu double crochet lagi dalam lubang yang sama seperti ini ya setiap tengah-tengah ini di tengah-tengahnya kita buat satu double crochet satu rantai satu double crochet kemudian kita satu single crochet satu double crochet terus ya sampai tengah Ya, kita rapikan dulu yang belakangnya ini mengganggu ya. Ini udah tengah ya. Kalau bingung kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ketika sudah mendapat 8 Berarti sini Tengah ini 1 double crochet 1 rantai 1 double crochet Berarti di sini kita dapat 8 lagi ya Ini baru 1 2 3 4 Lima, enam, tujuh, delapan, dan tengah di sini baru satu double crochet, satu rantai, satu rantai, satu double crochet, ya. kan terlalu besar rantainya terlalu besar kita ulangi satu rantai satu double crochet sama di sini juga kita hitung delapan ya ini baru satu dua tiga empat lima 6 7 8 yang tengah sama seperti tadi. Satu double crochet, satu rantai, satu double crochet dalam lubang yang sama. Oke, okay? seperti itu berarti kita buat lagi di sini. Jangan lupa di tengahnya satu double crochet, satu rantai, satu double crochet dan ini juga sama ini saya sudah selesai ya terakhir di sini cara slip stitchnya kayak saya gunting supaya rapih ya soalnya nanti penggambungan ini digunting ini kita tarik dulu saya pakai hakpen yang kecil ya caranya seperti biasa seperti menutup seperti ini Kan ada dua loop ya, kita masukin ke sini, kemudian di atasnya kita ambil dari tengahnya di antara dua loop. Jadi rapi ya, kita masukkan ke sini dulu seperti ini, dan ngambil dari atas lagi. baru kita slip slipkan slip slipkannya di warna abu ya supaya tidak terlihat kita slip slipkan rapihkan sampai rapih dan ini juga kita rapihkan juga ya ini saya sudah membuat tujuh satu dua tiga empat lima enam tujuh ya saya 4 yang 7 kemudian kita rapikan dulu ini saya sudah merapikannya dan seperti ini ya bentuknya maksudnya kerangkanya seperti ini ini tengah, samping, samping, bawah dan atas, nanti ini yang atas ini di belakangnya ini ya, sekarang kita mulai menjahitnya, tengahnya dulu ini, 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 ini dan ini oke saya di sini akan menggabungkannya dengan slip stitch. Ini itu yang back loop ya. Yang sini back loop, yang sini juga back loop. Cara menggabungkannya itu macam-macam. Ada yang dengan slip stitch, single crochet atau dengan menggunakan jarum tapestri dengan cara dijahit. Seperti ini slip stitch. Masukkan ke lubang selanjutnya dan sisanya kita sembunyikan slip tape juga slip stitch dengan cara disembunyikan terus ya ininya sisa benangnya supaya rapi ini ada sisa sedikit ya apa-apa nanti kita sembunyikan di dalam ya kita sembunyikan dulu caranya kita ambil seperti ini kemudian kita masukkan nanti di sini kita rapihkan ya ini ketika tengah seperti ini ambil satu benang yang depan ambil satu lagi graniknya Ambil yang tengah, ambil yang belakang seperti ini, kemudian kita slip stitch. Selanjutnya, kita buat slip stitch lagi di lubang selanjutnya di sini. itu terus sampai ujung. Sudah sampai ujung jangan lupa ngambil lagi satu granny. Yang depan kita masukkan. Yang ini baru yang kita ambil kita masukkan. Yang belakang yang ini kita juga masukkan. Seperti ini. Kemudian kita slip stitch. tet lagi di lubang selanjutnya lipid terus ya seperti ini caranya udah nyampe ujung ngambil lagi satu granit kita gabungkan sampai sini sampai ujung kita gabungkan lagi ambil satu ini seperti itu ya kita mengerjakannya tengah dahulu ini sudah sampai ujung ya Kemudian kita satu rantai, kemudian kita gunting seperti ini, kemudian kita lipat balik, masukkan yang ini. sama caranya. Kita jahit yang tengahnya dulu. Ini dulu kita jahit, caranya sama seperti tadi slip stitch. Di sini ya. Kemudian kita menggunakan benang warna abu. Slip stitch di ujung dua back loop ya. Ini dua back loop seperti ini Kita sembunyikan terus benang yang sisa tadi kalau sudah susah disembunyikannya kita masukkan ke dalam nanti di dalam kita rapihkan ya nanti di dalam kita rapihkan ini yang ujung sama caranya seperti ini kan nah seperti ini kita masukkan yang pertama yang ini kita masukkan kemudian yang tengah ambil satu loop aja kemudian yang belakangnya kita ambil satu loop juga seperti ini kemudian kita slip stitch tolangi lagi yang depan satu yang sampingnya satu yang belakangnya satu kemudian kita slip stitch ya nah sini kita slip stitch lagi setiap setiap lubang satu kali slip stitch ini bagian ujungnya satu yang depan kita masukkan Kemudian ini kita masukkan, yang satunya juga kita masukkan. Kemudian slip stitch bareng-bareng. Ya, kemudian slip stitch setiap lubang. Oke, kita kerjakan kita kerjakan terus seperti ini dari sini ketemu ujung lagi di sini ya kemudian ke sini dari sini ke sini ke sini dan ke sini ini saya sudah selesai sampai ujung seperti ini ya ini sampai ujung sini kemudian selanjutnya di sini kita buat single crochet sampai tengah ini sampai belakang sini ya kalau bingung kita perkirakan dulu pertengahannya mana 1 2 3 4 ya berarti di sini ya di sini kita beri penanda kita buat single crochetnya sampai ujung sini ini udah sampai tengah sampai sebelum penanda penandanya kita buka kemudian di sini kita buat satu single crochet dan kita buat 15 lantai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3, 13 14 15 Setelah 15 rantai kemudian single crochet lagi di lubang yang sama. Selanjutnya satu lubang diisi dengan satu single crochet yang ini satu single crochet yang ini juga nih ini satu single crochet satu single crochet terus lurus sampai sini ya ini saya sudah selesai sampai ujung kemudian kita gunting tarik kemudian kita rapihkan terapikan di dalam ya diselip slipkan bisa pakai jarum trapezi atau sama seperti saya caranya bisa diselip slipkan dengan menggunakan hakpen terus rapikan sampai rapi mungkin setelah rapi kemudian kita buat apa penggabungan lagi dari sini ke belakang satu-satu ya sini ke belakang sini ke belakang sini ke belakang sama caranya satunya ini dari depan ya sama caranya dengan slip stitch dengan menggunakan warna abu ini digunting dulu ya digunting dikorek dulu supaya lebih rapi seperti ini caranya sama seperti pertama slip stitch di satu lubang seperti ini ya ininya agak ditarik dikit kemudian slip stitch setiap lubang Dan ininya benangnya disembunyikan terus supaya rapih. terus slip sampai ujung sini ini sudah sampai ujung ya kita gunting agak panjang aja supaya kita rapihinnya gampang ya tarik kemudian kita masukkan ke dalam masih banyak benang-benang nanti kalau udah rapi itu tinggal digunting kemudian dikasih korek ya dikorekin supaya rapi ini nanti di dalamnya dirapikan dislip-slipkan bisa pakai jarum tapestri ya saya rapikan dulu ini udah selesai dan di belakangnya sudah saya rapikan juga ya kerjakannya sama sama seperti tadi dari sini di slip stitch ya cara penggabungannya dari sini slip stitch ketemu di sini dan benangnya dirapikan yang ini sama dan yang ini sama caranya sama seperti yang ini ya seperti itu ini sudah selesai penggabungannya dan juga sudah rapi sekarang kita buat handle dulu ya saya menggunakan warna abu ini sisakan yang panjang ya sekitar 30 cm kemudian kita buat slip knot ini sisanya ini untuk menjahit ya kita buat slip knot kemudian kita buat 6 rantai 1 2 3 Empat, lima, enam. Kemudian, buat single crochet di lubang yang kedua, satu dua, satu dua di sini, satu dua tiga empat. 5 Kemudian satu rantai kita balik kita buat satu single crochet lagi. 1 1 satu, satu single crochet sampai ujung ya. 2 3 4 5 Kemudian satu rantai di sini ada penambahan di ujung dan di ujung. Kita isi dengan dua single crochet increase. Di ujung di sini kita isi dengan dua single crochet, satu, dua. Di lubang selanjutnya diisi dengan satu semua. dan di ujung sini diisi dengan dua single crochet increase satu dua kemudian satu rantai kita balik selanjutnya diisi satu single crochet setiap lubang berarti ini ada 7 ya satu dua tiga empat lima 6 7 satu rantai kita balik kita buat 7 single crochet bulak balik sampai mendapatkan panjang yang kita inginkan ini saya sudah mendapatkan 30 row ini 2 yang ini 30 berarti ini 32 baris ya kemudian kita buat dua baris lagi tapi di sini di grease ya setelahnya tinggal langsung balik seperti ini satu single crochet seperti ini tapi nggak usah diambil ya langsung seperti ini kemudian satu rantai maksudnya di single kan ini di gres dua tiga empat. Selanjutnya dua single crochet di gris. Masukkan, ambil benang, enggak usah ditarik. Masukkan, ambil benang, baru kita tarik semuanya. Ya. Di sini sudah 5. Satu rantai balik. Ini kita buat 5 single crochet. 1 2 3 4 5 satu rantai kemudian kita ambil benang yang banyak ya kemudian kita gunting kita tarik kemudian setelah itu kita seperti ini kan kemudian kita jahit ya jahit yang ini yang tujuh mulai dari tujuh single crochet seperti ini kita jahitnya dengan jarum tapestri kita mulai menjahitnya kita masukkan dulu seperti ini kemudian ininya kita korek dulu ya supaya tidak lari kemana-mana ini Kemudian kita mulai menjahit Kita menjahitnya seperti ini ya kita jahit terus sampai ujung sini nih ya sampai sini yang ini enggak usah ya nah, teman-teman ini saya sudah selesai ya menjahit ininya dan saya sudah pasang yang sebelah sini dan memasang kancingnya sebagai penutup ini memasangnya dengan jarum jahit biasa ya dan ini cara memasang ini kita yang satunya kita pasang kita cari pertengahannya dulu ini pertengahannya ya cari pertengahan ini pertengahannya kemudian ini mana tengahnya ini kan 5 ya 1 2 1 2 berarti di sini ini berarti tengah kita seperti ini ini tengah ini tengah nah seperti ini kita kerjakannya di dua ini ya, ini dan ini. Kita beri penanda dulu supaya tidak bengkok. Kemudian kita pasangnya dengan jarum tapestri. Kita masangnya dengan jarum tapestri seperti ini. Berarti di bawah sini dulu ya. Sini. Selanjutnya di lubang selanjutnya kita jahit lagi. Yang ininya kita lepas dulu. kita lepas Ini yang bawahnya setelah dijahit, kita ke atasnya sekarang. Ini sudah selesai, pemasangan handle-nya sudah selesai semua ya. Hasilnya cantik, seperti ini. Lumayan luas. ukurannya Untuk panjangnya kurang lebih 22 cm ya. Untuk tingginya kurang lebih 15 cm. 15 cm. Mungkin cukup sekian video hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Bye.